sahabat Kompas TV. Hari ini saya main di Serpong, Tangerang Selatan, tepatnya di Kompleks Puspitek. Di dalamnya ada yang namanya Badan Teknologi Nuklir Nasional atau Batan. Batan ini menempati area kurang lebih 30 hektar, luas banget ya. Dan gedung di belakang saya adalah inti dari apa yang dikerjakan oleh Batan. Di dalam ada reaktor nuklir, jadi cadel gini, reaktor nuklir GA Sarabesi yang sudah didirikan sejak tahun 1987. Hari ini saya dengan teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI Dunia, yang berkunjung untuk melihat gimana sih aktivitas reaktor nuklir kebanggaan Indonesia yang ada di Batan. Ada siapa aja yang dari sana? Wah, mereka nih ada dari berbagai macam bidang studi, bahkan ada yang sudah sangat spesifik belajar soal nuklir. Ada cerita saya sama teman-teman dari PPI Dunia yang lagi berkunjung ke Batan. Hai guys. Halo. Hai. Ya, siapa nih yang mau kita tarik nih kayaknya? Ke dalam kita ngelihat apa yang terjadi pada saat reaksi nuklir itu terjadi, reaksi fisi di reaktor nuklirnya di bagian gedung utama yang di dalamnya itu. Oh, iya. Gitu. Sayang banget ya kita nggak bisa bawa kamera. Sayang banget emang. Nah, katanya nanti dokumentasi kita dikasih. Sip. Nah, apa yang menurut kamu apa ya, stigma orang terhadap nuklir kan aduh serem nih ya, terus setelah yang masuk gimana? Yang ternyata saya lihat begitu masuk ke dalam itu ternyata emang serem eh? Enggak juga, ternyata sangat menyenangkan di dalam. Oh, gitu. Gitu kan, ya. Dan aman-aman aja. Perwakilan puas dari ibu-ibunya, gimana Bu setelah berkunjung hari ini? Kamu latar belakang ilmunya apa sih? Oh iya, saya lulusan dari Universitas Pertahanan, ambil Defense Diplomasi. Jadi saya sebenarnya beda sama teman-teman, kalau yang teman-teman kan lebih, kalau teman-teman yang lain maksudnya tuh lebih tertarik kepada ini bahannya apa, uraniumnya gimana, reaksinya gimana. Karena saya juga nggak ngerti tadi obrolannya dalam. Sebenarnya pembahasannya apa, kalau kayak gitu nggak ngerti. Cuman lebih kepada, karena dulu sempat belajar juga, kan ini ternyata dari dulu kan Soekarno udah iya nih gitu. Kalau tadi di penjelasan bapak-bapak itu sebenarnya saat ini Indonesia hanya perlu restatement dari pemerintah lah. Dalam hal ini yang megang kan pasti presiden. Udah ada Mbak Dwi Rahayu. Iya, benar. Yang saat ini sedang kuliah di Rusia. Iya. Jadi saya apa dia ambil, nama kampusnya deh? Saya ambil S2 di bidang Nuclear Power Engineering and Thermal Physics di National Research Nuclear University, seperti itu. Kan itu main di Rusia. Serem banget, udah ada fisikanya, udah ada nuklirnya juga, dan sekarang masih ongoing ya? Iya, ongoing. Ini lagi liburan. Iya, hari ini saya di Batan untuk memandu acara tim kajian nuklir PPI Dunia untuk berkunjung, mengajak teman-teman berkunjung ke reaktor nuklir. Okay. Jadi memang berlibur di summer ini saya liburannya bertanggung jawab. Libur produktif. Iya, produktif. Oke. Okay. Anyway, setelah melihat fasilitas nuklir kita, membandingkan dengan, ya pasti udah jauh lah ya, karena di Rusia tentu teknologinya sangat maju, dan tadi Batan juga menjelaskan mengadopsi teknologi dari Rusia. Menurut kamu gimana? Jadi di Rusia itu memang benar tadi teknologi di sana udah sangat tinggi sekali ya kalau untuk nuklir, karena memang cikal bakal dari nuklir sendiri salah satunya ada di Rusia. Okay. Nah, di sana itu untuk nuklir berkontribusi untuk pembangkit listrik itu udah hampir 18%.